kita sudah konsepkan dari awal, jadi untuk juara pemenang juara keseluruhannya juara 1, 2, dan 3 kita akan berangkatkan ke Bali untuk hadir di acara puncaknya di GWK Bali tanggal 26 Juni. Nah, tapi khusus untuk yang juara 1 itu akan mendapat peran. Nah, untuk dapat peran dalam aksi panggung yang akan ditampilkan pada acara puncak di GWK. Tapi lebih kepada pesan untuk mengajak pada generasi muda bahwasannya mereka bisa kok berkarya, mereka bisa menunjukkan kompetensinya dalam hal ini bidang seni, ya juga ada bidang lain seperti olahraga maupun akademi, sehingga tidak perlu memikirkan atau tergoda dari bahaya penyalahgunaan narkoba.